Halo, jumpa lagi di channel Orchid Corner. Di video kali ini saya akan kembali berbagi video perihal anggrek, tentunya seputar anggrek di awal tahun baru Imlek 2023 ini, perihal kenop kuning pada anggrek dendrobium khususnya. Karena sampelnya ini saya menggunakan anggrek dendrobium ya, kembali saya ulas kembali karena di video yang dulu pernah saya buat juga perihal daun kuning, kenop kuning, apa penyebabnya. Nah, di sini saya mempunyai anggrek dendrobium dengan beberapa knop. Nah, ini sebenarnya ada 2 spike, nanti saya perlihatkan. Ini ada beberapa knop ya, bisa dilihat teman-teman. Ada yang berwarna kuning. Nah, apa penyebabnya? Kenapa kok bisa berwarna kuning? Nah, teman-teman, ini diakibatkan karena panas hujan yang tidak menentu atau faktor cuaca yang ekstrim. Nah, teman-teman bisa melihat video saya yang dulu flashback, knop kenapa bisa gagal mekar atau knop kuning itu kenapa sih, kayak gitu. Teman-teman nanti bisa cek di video saya yang dulu-dulu, itu semua ada di channel Orchid Corner ini ya. Di ini juga, di spike ini ada yang sudah drop satu, kebetulan tadi pagi drop, lalu saya buat videonya aja sekalian. Nah, ini di sini teman-teman bisa dilihat, ini kan tadi saya bilang kalau ini diakibatkan karena faktor cuaca yang ekstrim atau tidak menentu. Nah, ciri-cirinya apa? Karena di knop ini kuningnya kering teman-teman, kuningnya tuh kering, tidak benyek. Nah, kalau benyek itu biasanya diakibatkan karena virus, bakteri ataupun air yang menggenang pada knop. Nah, ciri-cirinya yang lain adalah dia akan bau, karena itu mengakibatkan kebusukan. Nanti akan saya bedah di akhir video ini, nanti saya buka aja knopnya itu, apakah ini karena bakteri atau benar-benar faktor cuaca. Nah, ini knop yang drop tadi pagi, kelihatan teman-teman ini kering sebenarnya, knopnya kering, tidak ada benyek atau becek di knopnya. Bisa dilihat ya, bisa dipegang. Ini saya pegang, ini seperti ini. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, karena cuaca yang tidak menentu. Jadi, kalau teman-teman mengalami hal seperti ini, jangan khawatir. Tipsnya bisa dipindahkan ke tempat yang teduh untuk anggrek-anggrek yang berada di pot tentunya. Akan tapi kalau ditaruh di bawah pohon atau sudah ditempel di pohon, itu tidak bisa dipindahkan ya. Bisa dengan metode sungkup atau ditutup dengan keranjang atau plastik, seperti itu. Teman-teman bisa mencobanya di rumah sendiri, dianalisa saja apa penyebabnya. Kalau sekiranya karena faktor cuaca ya nggak apa-apa, tapi kalau faktor serangga atau hama-hama lain. Nah, kalau yang ada yang bertanya, semut itu bisa nggak mas makan knop? Tidak bisa. Yang makan knop itu hanya serangga, hama, kutu gajah, lalu apa, hama trip, kayak gitulah. Itu biasanya yang memakan knop-knop anggrek atau yang mengakibatkan kegagalan pada knop anggrek. Selebihnya aman. Atau lalat buah itu juga bisa ya, bikin gagal ya. Terus ini teman-teman, anggrek yang subur sekali. Ini adalah anggrek Antenatum. Ini juga mempunyai knop yang berwarna kuning. Ini juga gagal teman-teman karena faktor cuaca yang ekstrim. Ini nggak apa-apa kering seperti ini. Yang penting yang lain ada yang mekar lah paling nggak ya. Jangan sampai semua kok kuning semua, ya pasti enggak lah ya, pasti ada yang gagal, ada yang juga yang berhasil. Nah, ini anggrek kelinci. Nah, kebetulan dia mekar juga di tahun baru kelinci ini, tahun baru Imlek 2013. Selamat Imlekan ya untuk yang merayakannya. Nah, seperti ini teman-teman, ini anggrek Antenatum. Dulu pernah saya video juga di channel saya ini, anggrek Antenatum, cari aja deh pokoknya deh videonya. Bagi yang berdaun kuning tadi, berdaun kuning, knop kuning, ataupun anggrek Antenatum ini seperti apa penanamannya, saya menggunakan apa, silahkan ditonton, cari di video saya yang dulu-dulu ya. Ya, semua ada. Nah, teman-teman bisa mengeceknya di video saya, nanti saya akan berbagi juga perihal ini
faktornya kenapa bisa kuning seperti ini, apakah dia dalamnya banyak, akan saya bedah aja habis ini ya. Nah, kalau saya bilang ini tadi speknya 2, akan saya perlihatkan teman-teman kalau memang ini benar speknya 2 dan ini di dalam satu plan ya. Karena apa? Ya, ini memang hasil splitan teman-teman di satu pot ini. Ini adalah hasil splitan saya udah setahunan karena udah sering kali berbunga. Dan ini spike-nya satunya lagi. Nah, seperti ini. Ini bunganya sama, cuman ID apa saya kurang tahu juga. Karena dulu memang saya hanya split aja. Kalau udah banyak rimbun saya split lagi. Nah, kemungkinan berhasil ya pasti berhasil karena kalau kita rawat dengan baik ya. Seperti ini, teman-teman. Nah, ini semua saya full sun dan full rain ya. Tidak ada saya teduh-teduhkan sama sekali. Kecuali kalau sudah kayak gini, sudah ada yang drop kuning-kuning padahal dia memekar. Ya, saya teduhkan aja di teras atau serambi agar dia aman dari panas hujan. Paling enggak terkena cahaya matahari tipis-tipis aja untuk membantu mekarnya bunga ini nanti. Seperti itu teman-teman tipsnya. Jadi tidak perlu repot-repot dalam merawat anggrek, katanya rumit, katanya susah, knopnya gagal, rontok dan sebagainya. Kenali dulu apa penyebabnya ya, jangan sampai kita bilang susah tapi kita nggak tahu faktornya, penyebabnya apa ya. Namanya proses belajar menanam, merawat anggrek itu ya harus kita semangat juga dalam merawatnya atau menanamnya, kayak gitu, menjaganya sampai dia berbunga mekar. Nah, karena mekarnya itu adalah bonus kebahagiaan kita dalam merawat atau melestarikan anggrek itu sendiri. Seperti itu teman-teman. Oke, berikutnya ini akan saya bedah aja ya, bedah buka knopnya. Ini knopnya yang tadi yang jatuh drop di paling bawah. Ini bisa dilihat teman-teman, saya buka, dia tidak banyak sama sekali, dia kering. Nah, ini pertanda kalau memang benar ini diakibatkan oleh faktor cuaca yang ekstrim ya, bukan karena hama, bakteri, virus ataupun serangga. Nah, biasanya juga lalat buah yang makan knop seperti ini. Nah, ini seperti ini teman-teman, bentuk atau dalam dari knop anggrek. Ya, ini kuning nggak banyak teman-teman, ini juga nggak bau ya, jadi aman, semuanya aman, clear semua, tidak ada yang busuk. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu dalam menganalisa sebuah anggrek atau tanaman anggrek. Jadi tidak perlu panik yang berlebih atau khawatir berlebih ya. Oke teman-teman, sekian sharing video dari saya. Terima kasih yang sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video-video berikutnya ya. Dadah.